Rumah ni dekat Sri Rampai, kontraktor buat dajal. Kan? Lepas tu memang dah dekat setahun tak siap, hanya buat wiring sikit, ceiling, buat tile dinding. Lepas tu total-total semua RM40,000 lebih, dah bayar RM20,000 lebih. Lepas tu dah dekat setahun duduk macam ni, kabinet baru pasang sikit-sikit. Lepas tu memang naya owner rumah ni. Jangan ubat macam tu lah. Kalau hampa nak cari kontraktor pun, hampa cari kontraktor elok-elok sikit. Kan? Sini rumah sini mahal. Cuba hampa tengok lah. Aku pun aku main pasang kipas, aku main pasang water heater, aku main pasang lampu-lampu semua ni kan. Aku main pasang kali kipas-kipas ni semua. Ni kabinet macam ni, berterabak macam ni. Hampa jangan ubat leceh. Ini aku, ni aku main pasang ni. Lepas tu rumah ni masalah sikit sebab toilet rumah atas leaking, nampak ayam duduk meleleh tu, ceiling dia rendah tu. Hari ni aku tak tahu, aku dah pasang lampu hari tu elok je, tahu-tahu jadi macam ni, bukan masalah. And jangan duk buat leceh lah, kalau kita duk jadi kontraktor tu, kita jangan buat leceh. Ini baru pasang macam ni ya, baru pasang macam ni je, lepas tu tinggal langsung tak main, barang-barang semua dia bawa balik. And memang aduh, jangan duk buat leceh lah kita. Kita dah buat macam ni. Ha, aku pasang lampu, kipas-kipas aku pasang lampu. Ha, lampu ni, kipas ni mahal. Ha, tengok dia boleh tukar-tukar lampu. Ha, cik, alui. Ha, lepas tu, cuba tengok berterabok lah dah. Ini sliding untuk dekat yat. And, lepas tu ini, dia kabinet baru pasang, tengok. Ni point aircon. Tu lah dia buat. Dia pam. Lepas tu, sat-sat mai. Owner rumah duk call kita, duk teriak lah dah dekat apa nama kita. Nampak terabok ke dah rumah ni. Aku hari tu, aku main buat lampu. Aku hanya buat lubang-lubang lampu, bubuh lampu, tarik wire sikit-sikit apa semua yang daripada ready, bubuh lampu sekeliling semua. Nampak tengok. Rumah lawa, elok, cantik dah nampak. Ha, tu, cantik semua dah. Kan? Lepas tu memang betul-betul buat Cina. Dia pergi percaya dekat apa nama Cina, kontraktor Melayu berlambak lah. Kan nampak ni dekat Serampan ni, bukan main gini. Rumah ni, rumah sini mahal tu. Kan berapa ratus ribu rumah ni. Jadi boleh fikir lah, jangan duk sokong UMNO. Nah, ini semua sistem-sistem UMNO lah ni. Ni dia buat, nampak ni dia buat. Kan, sebab sini dia akan pakai stone. Dia akan pakai stone dan apa dia tak tahulah dia nak buat lagi sini. Macam ni, ni dah 2 bulan ke 3 bulan dia menghantar kabinet, lepas tu dia tinggal. Nampak? Dia buat ini nampak? Oh, takkan hasil dia macam ni? Kan, takkan. Memanglah benda akan cover dengan kabinet. Tapi jangan buat leceh lah. Buat bagi orang tengok pun, orang sedap hati mata memandang. Kan? Aduh, nampak macam ni. Lepas tu, ini memang dia akan tutup nanti. Tapi buat bagi elok lah sikit. Jangan buat leceh. Nampak ni? Kan? Nanti sini, area sini dia akan tutup. Akan ada petition. Tak pakai kabinet, dia jadi lorong masuk lah kan. Aduh, kesian babe. Owner-owner rumah kalau yang duk kena macam ni. Kan? Lepas tu, owner rumah pun cakap alah lembut. Kan? Tak tahu lah kan. Kita hanya boleh cakap je kan. Kalau boleh bawa naik mahkamah, settle masalah. Kemarin dulu dia main hantar. Dia main hantar ni. Dua beg pasir. Dua beg semen gam. Dengan batok benda tengah ni. Dia main hantar dengan batu ni. Lepas tu dia tinggal depan rumah. Lepas tu story tu duk main komplain dekat aku. Apalah. Aku kerja lain je. Aku kerja pasang-pasang lampu macam ni ya. Macam tu. Tak lah, fikir lah kan. Jangan duk cari kontraktor. Cari kontraktor yang kerja tu cepat. Jangan duk buat leceh. Okay.